Enggak, maksudnya kalau ada berita jelek apa-apa tuduhan ya dibuktikan. Yang masalah terakhir yang senek itu ya nanti ya. Nanti tunggu press rilisnya dari Kaiseng. Surusannya Kaiseng. Ya menurut saya kan ini pasar bebas. Kalau di dalam Garuda itu juga ada snack-snack asing, merek asing gitu. Ya kan? Atau juga ada snack lokal. Ya kembali kalau saya konteks-konteksnya ya open market. Kita ini tidak boleh selalu terjebak ketika banyak pengusaha nasional mau maju, ya mau berkembang, tetapi selalu kontesnya jadi politis. Kasihan loh pengusaha nasional.